tepatnya di pojokan alun-alun Boyolali. Rame banget. Bayangkan sekarang itu jam 2 lebih 18. Tamunya masih banyak sekali. Mereka pada makan siang. Dan ini sop pakwit. Sop pakwit yang ada di Boyolali. Jadi kalau kamu ke Boyolali, muter sekitar alun-alun yang ada patung kudanya itu, patung kereta kencono, itu di pojoknnya. Jadi kalau kita lihat di belakangnya ada perpustakaan umum. Di depan tulisan perpustakaan umum di hook itu ada sop. Nah ini sopnya ada jenisnya ini. Ada sop iga, tentunya digoreng. Ini temennya dia, temennya itu ada yang berkuah. Nah yang ini agak beda ini. Yang ini memang sop iga tenanan. Rasanya kayak apa? Coba kita icipi dulu, kita seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger. Cabenya. Renek sambel ya, sekarang kita kasih sambel dan roto. Yos. Ini kayaknya sambelnya ada dua jenis ini. Sambel tomat sama sambel bawang. Oh, ini sambel bawang, bawangnya kerasa. Bawangnya cuma busa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambel bawangnya top ya. Nah, kamu harus mampir sini, mesti dicoba dulu. Dan ada temennya. Jadi kalau makan sop itu harus ada temennya. Kerupuk. Dengar lagunya. Rasa nyawang, mangan baik. Makan dulu. Udah gak ngiler ini artinya. Dadah. Ismay, kamu pulang. Ismaynya gimana? Ismaynya gimana? Ismaynya gimana? Ame ajarin gimana? Pulang. Eleh, kamu memang-memang. Tas dulu, tas dulu. Coba makasihnya gimana? Ya terima kasihnya gimana? Aci, gimana? Lele pelan banget ngomongnya. Makasihnya gimana? Makasihnya banget. Makasih. Gimana? Oh, dapat mainan ya. Iya. Yeah.